Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di video kali ini. Aku nak unboxing sesuatu yang agak lain dari yang lain. Di depan ni kita ada satu unit wing chair. Okey, aku akan unboxing satu barang yang agak besar ni. So guys, wing chair ni baru saja di order dari kalau kita tengok sini, satu kilang Lumini Sofa. Kedai dia ialah S&B Home Furniture. So ini adalah untuk hari raya kita lah. Okay, sebuah kerusi yang kualitinya agak tinggi, kita boleh katakan sebagai premium wing chair yang ada di pasaran sekarang ni. So tanpa membuang masa lagi, aku akan unboxing dan kita akan tengok lah kerusi wing chair yang premium. Kita belanja sikit kaki dia dulu lah sebelum kita buka. So tengok dia punya kaki dia. Okey, apa boleh agak dah kan. Bukan kaleng-kaleng punya wing chair. So mari kita unboxing. Baik. Barang ni sampai lebih kurang dalam 2 hari dah. So aku tak mau letak lama-lama sebab anak duk panjat. So kita kena buka cepat-cepat. Okay, jom. Okay guys, sudah nampak sedikit dia punya rupa kan. Itu dia, kita belanja sikit. Jom kita buka lagi. Okay. Okay, itu dia Lumini Sofa. Kita ada wing chair yang aku baru saja unboxing tadi. So kalau tengok kat sini spek dia, ketinggian kursi ni setinggi kalau ditulis kat sini sebanyak 990 mm, ketinggian hampir 1 meter. Okay, ketinggian dia, diameter dia, D tu apa, dimension basically tepi kot, tepi 870 mm, dan width kelebaran dia sebanyak 810 mm. So kursi ni adalah satu kursi yang besar, yang agak besar lah. Okay. Kita tengok material dia. Material dekat sini ialah dikatakan velvet. Okay, velvet. Dia punya kualiti span kat dalam ni lebih kurang macam memory foam. Kita duduk, dia kembali ke bentuk yang asal. So kemasan dia memang agak premium lah. So agak selesa. Itu tapak dia, tapak yang kemah. Pusing ke belakang. Okay, dekat sini pun dia ada label lah, label Lumini, Lumini Sofa. So, hilang dia area pinning saja. Kemasan dia cantik, berkualiti. Dia punya tempat duduk ni tak boleh ditanggalkan. So memang dia static macam ni, dia stay dekat sini. Kadang-kadang kita tengok wing chair tu, dia boleh keluarkan bahagian ni kan, tapi yang ni dia memang dia lekat terus. So span dekat tepi pun banyak. Dekat sini yang paling tebal ni, sini tebal lah. So itu saja
unboxing kerusi raya untuk kali ini daripada Lumini Sofa. So ni wheelchair yang pertama, kita ada dua wheelchair sebenarnya. So nanti aku akan tunjuk side by side. Ok, kita ada dua biji wheelchair daripada brand Lumini Sofa. Okay guys, kedua-dua ke depan ni. So wheelchair ni kita kena ada dua supaya kita dapat balance kan. Ok, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.